yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan kita mendengar bahwa di kota yang kita cintai ini mulai maraknya kemusyrikan, judi, zina. Bahkan kita baru tahu bahwa di kota kita ini tempat kongres LGBT. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena pada hakikatnya, dosa-dosa kita yang mendatangkan bencana. Marilah kita bertaubat dari kemusyrikan. Marilah kita bertaubat dari perzinahan. Marilah kita bertaubat dari menzalimi orang lain. Dan marilah kita bertaubat dari segala macam perbuatan dosa. Dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin, yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jika kita mengaku muslim, tapi kita tidak melaksanakan sholat, atau sholat kita bolong-bolong, maka sekarang kita jaga sholat kita. Atau masih ada yang berbuat zina atau pacaran, kita tinggalkan itu semua. Atau masih ada yang sering ke tempat-tempat maksiat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita tanpa tahu batasan, minum minuman keras, narkoba. Kini sudah waktunya kita bangkit, selagi kita diberi kesempatan untuk berubah. Jangan tunggu besok atau nanti, karena tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Teman-teman muslimahku yang masih enggan mengenakan hijab, masih bersolek, menampakkan auratnya, berpakaian ketat, tipis, tidakkah ada rasa iri di hati kita melihat saudari Winda yang jasadnya ditemukan masih lengkap dengan hijabnya, tak berbau meski sudah 14 hari terkubur di reruntuhan. Cadarnya masih melekat di wajahnya, bahkan tim SAR sungkan untuk melepasnya. Allah jaga dan muliakan dia hidup dan matinya. Bapak dan ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan peristiwa 28 September yang lalu. Kenapa? Karena itu cara Allah agar kita kembali kepadanya, meminta ampun dari dosa-dosa kita, dan bersemangat mendekatkan diri kepadanya. Alhaqumi Rabbi, fala takunnana minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa, puasa sebulan penuh puasa. Puasa, puasa Ramadan bulan mulia. Puasa, puasa wajib bagi yang beriman. Puasa, puasa sebetulnya menyehatkan.